Halo bro, selamat pagi. Selamat jumpa kembali di channel saya ya, Yuda Suhada, Yaitu Tani Cantik ataupun 5 Minute Graph Garden. Nah, pada pagi ini saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi teman-teman muslim yang merayakannya. Semoga sehat-sehat selalu dan bisa menjalankan ibadah puasa dengan lebih baik, selesai sampai akhir puasa dan bisa dalam kondisi sehat walafiat. Nah, pada kali ini teman-teman bisa melihat ini jenis alpukat, jenis hawean atau hawe atau kendil yang sudah saya timbang beratnya itu 10 kilo ya, berat 10 kilo dan akan segera kita kirim ke pemesan karena yang bersangkutan itu sudah menjadi pelanggan setia tetap bertahun-tahun. Jadi setiap kami punya produk alpukat hawean, hawe ataupun jenis suju avo atau jenis yang lain yang sudah tua-tua ya, yang kulitnya sudah kusam-kusam kayak gini, minta dikirimin minimal 10 kilo, habis 10 kilo, habis 10 kilo. Dan kami juga memiliki pelanggan lain yang sudah cukup banyak pula ya. Jadi kami akan memetik secara bergiliran sesuai dengan pesanan yang sudah ada dan sesuai dengan tua pohon. Kalau sudah tua pohon baru kita petik dan kita kirim. Nah, ini salah satu cara kita akan kirim, kita akan ngirim menggunakan ini kardus yang tebal ini ya, sehingga safety-nya aman. Kardus ini mampu untuk kapasitasnya ya 20-an kilo ya, 20-an kilo. Jadi setidaknya nanti bisa masuk ke semua ke sini karena cuma 10 kilo. Dan nanti akan saya coba untuk packing-packing yang lain. Namun pada saat ini kita coba secara bertahap saja packing sesuai dengan kebutuhan ya. Oke. Nah, ini sudah 10 kilo tadi sudah dicek. 10 kilo ya. Dan kita akan masukkan dulu yang terbesar-besar dulu ya, yang paling besar-paling besar. Nah, kita masukkan dulu yang besar-besar. Yang besar-besar kita masukkan. Namun sebelumnya coba kita sebelum packing kita kontrol dulu. Kita kontrol dulu lakban ya, kita lakban dulu agar bagian bawah dari kardus ini safety. Isolasi ra, atas jangan dibalik nura, ya kan? Tekanan harus dibuku gitu, wajib di wajib. Cibiran ya? Hah? Ini cibiran kan? Iki terus tengah kok. Tengah nunggu di itu mana? Ah ini ada 10 ribu. Oke, terus saya 5 ribu. Yang terus ono nunggu terus. Kok ini ya? Ini Jadi kalau kita kok kan disolasi,
sana soalnya ini kira-kira aman. Berarti ini isi atau kedus? Atau pakai kedus ya? Kedus kedus berarti pakai kedus ya? Bener kok telah telur pernah ini? Bener, bener, telah telur. Ini kok tuas? Tuas apa? Timbangan gue enak lah 10 kilo. Karpetnya lebih ini apa pak yang terang golongan kau nih jadi lock in. Terus si labelnya kena langsung kok di sini. Labelnya kena langsung ya di sini. Buatkan pas kalau nggak semen. Aduh, begini. Ini pas ini. Ini loh. Ini gue jangan dipindih gini.